Dah. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan kita 1300 km dalam waktu 30 jam. Semoga kita sampai dengan selamat dan tidak ada kendala yang pastinya. Ngomong Rusia dong, ini kayak orang Rusia. Oh, iya. Nih, tentara Rusia. Tadi mati sendiri. Wow, kini ngendara ya, guys. Satu, dua, tiga. Kenapa di tangga? Halo. Siapa? Jadi Bang Dani. Jadi Bang Dani. Dani Bang. Iya. Jadi atau biar nunjukin kalau rumah Bang Pras di kedekatan, kedekatannya. Bang Pras keluar aja dari sini, pari dari situ, siap-siap di situ. Di situ, tarik, set, masih tarik, tadi, bro ya. Sang, langsung ke sini. Situ. Rajin banget, tangga wakna surang kok. Nah, jadi itu sampai tetangganya. Gili kita gila aja. Untuk ake beko. Dan ciri Bang Pras. Terus asyik Bang Pras. Sampai malam. Ciri kau makan. Kau makan orang kawan kena kau makan. Tapi totalitas loh Zan. Gitu kan. Kadang-kadang. Lo bagus. Ini kotor wah. Boleh lope. Izinkan ya Bu, ya rencana karyanya. Diko kami sabian nama desa. Mungkin ibu-ibu diko ada main. Ada ibu-ibu ini pasti kan. Ayo mama. Mama wajib, bukan nama wajib. Lagi gak jadi orang Rusia dulu guys. Jadi hari ini kita sudah datang di Lintau. Kita datang di tempat salah satu rumah tantenya Kak Ai. Ya, karena kita mau makan dulu. Gua lapar. Nih padi udah gua siapin. Itu lauk pauknya masih hidup, tinggal dimasak ya. Oke. Urah. Nah, ini nih tempatnya di rumah neneknya Ai. Jadi sekarang kita makan. Hari ini ada makanannya ayam gulai. Sambal adu tanah. Sambal adu tanah ayam gulai gua, Nak. Ayam gulai. Hari ini tanggal 3 Januari, kita lagi di Taman Budaya Padang, Taman Budaya Sumbar. Kita mau briefing terakhir untuk sebelum syuting tanggal 4, 5, 6 di Lintau. Jadi besok pagi kita berangkat ke Lintau. Pacapari, tetangga. Nonton ikut senang.
gitu. Meresahkan. Jauh kok ya, tahu bisa deh. Wah, benar-benar daipan. So, guys, ini kita udah mau berangkat ke lokasi. Hari ini hari pertama kita syuting. Syutingannya ada 2 hari. Harusnya 2 hari. Dan sekarang jam 8.34. Tadi malam ada yang bilang pokoknya kita bangun jam 5. Jam 7. Cek. Oh, tadi yang tengah. Gimana nih? Ada nih bingung nih. Tiba-tiba direktur sakit. Tiba-tiba direktur sakit. Jadi akhirnya kita jumping scene yang kemarin, yang besok buat hari ini. Terus ada beberapa talent yang nggak bisa, jadinya official dan segala macam. Ini terlalu dekat kayaknya ya. Pokoknya semoga lancar lah ya. Pak Mini di sana padu. Jalan celak awak, jalan celak 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 sewa. Jalan, oh, berhenti celak awak. Celak sewa. Mona lekam mana mona katanya mana. Yo cari pailai. Mona. Tari sini. Mona. Ya. Okay, ya. Sekarang kita syuting Pacar Parut lagi. Sudah lama tidak akhirnya syuting lagi dan akhirnya bertemu lagi dengan teman-teman di sini. Lapis teraga saya. Senang ginjal saya. Bahagia kita. Walaupun agak batuk sikit. Nak agak batuk. Masih sempat-sempatnya kalin tahu. Alhamdulillah. Dari Pariaman kasih banyak Jo. Sama-sama pres. Selalu luar biasa. Jangan lupa saksikan guys. Ikosinnya enggak pernah kalian lihat di perkontenan manapun. Sebenarnya malu. Penting itu lain nomor detik. Unyuk-unyuk gimana? Mama Jo. Mama, kini ko ma. Aju kok. Woi. Ko pang ko pak dek. Iko pak dan ko pang. Apa budak dan? Suang apa ang jaden lah. Lai yang 3 juta tu kan. Aman tu bisu dan. Ya lah. Kalau pun sudah tu. Terus. Lo. Kok kosong? Kipro, ayo. Lo. Kok kosong, bro? Kipro. Kipro. Lagi. Kocok lagi tuh. Udah, mati aja lah.
Oh, kasih Yoda. Pinjam dulu kembali. Kiprol. Orang cacat deh. Tuh, cari. Semangat banget gua. Yo. Ayam. Ah, jadilah. Kan ada orang tiba kau lari, mencapai kau. Today we gonna take another scene from Pecah Perut. I wanna asking sir. If you asking looking for police, not for me. Because today in Chataland, I wanna buy panipuri. Panipuri? Panipuri? Yeah. Panipuri, nothing. Curry. Bangga lah, menjadi kira. Do you have curry? No. Patel. Curry Patel. Gua disuruh jadi debt collector, man. Alhamdulillah. Wajah cukup mendukung dikit-dikit aja Zan, ya. Padahal tuh gue tuh lebih cocok jadi ustad, jadi anak pesantren. Tapi emang dipaksa sama Bang Price kayak gini ya. Pori di emang iya. Kenal di pajak kok. Galak. Gimana gue. Punya banyak utang lu bilang. Di mana rumah pajak tuh? Tidak tahu. Kurang tahu. Dempengan. Enggak. Yuk. Masuk alamat aja. Gimana bang? Hah? Hari kedua. Apa? Gimana hari kedua? Hari kedua ini? Seru menurut gua. Seru. Dibanding hari pertama tuh agak panik. Sekarang udah santai lah. Cepat. Lamaran. Sama siapa ceweknya? Hah? Ceweknya siapa? Belum sadar. Saya angkatan di dekat sini. Angkatan apa? Angkatan darat. Oh darat ya. Buset, aku terbuka. Buah ya, angkatan darat gitu. Di sini ada yang jual itu kan, kepala anak kecil. Banyak? Mana? Ini satu nih. Parat keplak. Udahlah, gua pistol. Hai, pingsan. Iko kan caro lamo. Oke. Ala maluki, ala tahu maluki, ala tahu. Mati bak oleh ah.
Tunggu dulu. Jibrol. And action. Oh yeah. Apa? Iya. Enggak lari aja aku ditembak nah. Bola. Lari, langsung lari lah. Tembak ha. Dor. Tak hijau kan? Ndak sekali kok ribet tar dah. Iko lo kan ribet iya. Awas, tahu. Kenal ndak Jupa Jako? Ndak tahu toh. Yo. Cembeduk kenal Jupa Jako ndak? Sekali lewat tadi Odi. Kenal Jupa Jako ndak? Ndak tahu toh. Hop. Wibi masuk. Wi bisa masuk Wi. Iya. Ara lagi bersih, menyapu. Arsa. Coba tes Ara. Ara tes. Sudah. Onde. Kurang aja. Berani lu nyoba enggak dua di siko. Ini orang baru mah, mengganggu lu ke orang lama. Ya gitu enggak sih? Yo. Kondo, ang kesal, ang taga, ang kau cakap sih nyok, pakai gaya tu, banyak gaya sih tu, cocok, gitu ya. Berani nyok mengadu risiko, ini warga baru mah, berani nyok mengadu warga lama, kau tak bisa di padian kondo, sadik. Apa sadik? Ya, ini warga baru mah, berani lo mengadu warga lama. Nyu minjam baju apa lah tuh? Katanya kan pai barale. Yo apa pinjam? Ibu apa? Oke. Siap-siap ya. Ya. Sekali lagi nak natural pasang. Action. Tunggu dulu malu action dah. And Tadulu. Tinggalah dulu. Ah. Tinggalah dulu. Ih. Kami dong. Kape kama. Iya. Sama. Ah iyalah. Dari mama. Aden dari kenyope kama mama. Salah skripnya. Lu pindang. Depresi deh. Mas, monggo arep ten pasar. Nggih. Nggih Mas, ten pasar. Monggo Mas. Mas, monggo. Monggo Mas. Monggo. Monggo Mas. Terus.
Sarasi mana nak wak nak? Yo nak ma? Yo dah. Jadi bila wak selenggarakan pak? Manda? Ba Manda? Mantap kan? Bahagia mana? Banyak pak. Alah, mana di musal. Ulang. Oke, okay, standby. Itulah kenapa jodoh larang kawan-kawan semuanya. Jangan pernah menjodohkan anak Anda karena itu adalah membuat anak Anda jadi gila. It's a wrap. Masih ada soal. Oh ya udah. Gimana dapat gitu mantap, Bro. Pogba senang banget, Bro. Pegang-pegang tangan terus, Bro. Pegang tangan 5 kali. Boleh review dong. Yang dia baru senyum sama Cik tangan Manda. Oh, Cik yang waktu tunggu. Apa tuh? Tarikan nyampe pagi ada dong? Enggak, aduh. Cium. Kalau masuk buru bulunya. Apa lo mau cium-cium itu boleh lintah. Enggak. Yang kobra lo nyemburin lo. Si Pogba ini sengaja salah-salah yang tadi tuh iya. Biar sering-sering megang. Sengaja memegang tangan Manda anjir emang yeah. Pogba itu O-nya itu mesum. Enggak, Pogba tuh P-nya tutup. Saya nggak tahu Milo B macam hari ini dong guys. Iko untungnya ada kesempatan, semoga ada lagi. Amin. Dan bertepat pada hari ini ulang tahun pacar Paru yang ke 9 tahun. 2005 ke 2004. 12. 2005. 16 maksudnya. 16 kita. 16. 8 tahun. Ya 81. Selamat ulang tahun buat pacar Pare ya. Kita selalu kompak. Terima kasih. Walaupun beberapa ada masalah, silih berganti orangnya. Keluar masuk lagi ya. Ini tuh orang keras banyak paru itu pak ya, banyak paru itu kan emang gitu nyo, kalau lah ada masalah ijan lah dibawa susah ancak kita galak sih. Itu sendiri kata. Salah, Bang. Ini 16 tahun nak buat ya tuan. Dan iko lah 2 tahun nak buat ya. 2 tahun ke setahun. Setahun deh. Terakhir beralih. Eh, setahun kita tidak bikin cukup lama. Terus 8 tahun baca pari. Jika ada waktu next time pasti dan sempatkan buat baca pari balik. Dan dia tak pernah memikirkan pitinya doh guys. Sumpah. Iko seluruhnya pure, ada yang pengen bawa kumpua, ada yang pengen sanang-sanang. Alhamdulillah Jobuse pun sempat main gitu. Dan minta maaf kalau untuk anak-anak Setelah Padang dan jarang pulang, jarang buat pacar parui. Tapi dia tidak akan pernah lupa sama kalian, apapun itu. Terima kasih juga buat Paul Dybala kemarin sampai mendampingi challenge. Mendampingi dan menambah cerita kita di rumah. Gara-gara dia kita semakin dekat dan bercerita. Okay. Itu ya kan. Spesial juga aku senang sekali sahabatku datang ke sini mau dia Angga. Ya kan. Alhamdulillah. Angga mau ninggalin istrinya di Aceh. Mantap. Dia kat tapi Angga ini pintar dia. Dia bilang syuting macam hari seminggu. Biar dia bisa lama di Padang. Ya. Minangkan Indonesia. Janganlah dibawa susah.
sa anca nonton iko selalu.